Informasi pertama pemirsa, Komisi B DPRD Kabupaten Jember berharap pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan penambangan di Gunung Sadeng. Hal tersebut ditujukan agar semua pihak bisa mendapatkan manfaat, mulai dari masyarakat dan juga Pemkab Jember. Permasalahan izin penambangan Gunung Sadeng di Kecamatan Puger memang belum terselesaikan. Bahkan beberapa waktu yang lalu terjadi aksi demo dari penambang lokal dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Sekretaris Komisi B DPRD Jember berharap kepada Pemkab dan juga provinsi untuk segera memberikan solusi terkait persoalan tersebut. Agar semua pihak mendapat keuntungan, contohnya Pemkab bisa mendapatkan PAD dan masyarakat dapat menambang kembali untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kami sangat berharap Pemkab Jember bisa memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa ikut menikmati tambang yang ada di Kabupaten Jember. Nah tentunya ini diharapkan bisa nantinya terjadi sebuah regulasi yang menguntungkan semua pihak, baik itu Pemkab Jember mendapatkan PAD, kemudian para penambang yang punya perusahaan itu juga punya kepastian hukum, termasuk masyarakat yang ada di sekitar sana juga bisa memiliki kewenangan, punya hak untuk melaksanakan kegiatan menikmati daripada sumber daya alam itu sendiri. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.